Seorang anggota Satlantas Polres Brebes ditemukan tewas menggantung dengan menggunakan kain korden yang dikaitkan pada terlaris besi tangga yang ada di pos lantas pertigaan Brebes Timur. Bribtu RC, seorang anggota Satlantas Polres Brebes ditemukan tewas menggantung diri di dalam pos lantas pertigaan Brebes Timur pada Senin siang. Jenazah ditemukan oleh rekannya yang lain yang kala itu masuk ke dalam pos lantas usai bertugas pengamanan lalu lintas. Saat ditemukan, jenazah sudah meninggal dunia dalam keadaan menggantung dengan menggunakan kain korden yang dikaitkan pada tralis besi di tangga di dalam pos. Wakapolres Brebes Kompol Arwansa membenarkan peristiwa tersebut, di mana korban kala itu sedang bertugas sendiri di dalam pos, sementara rekan lainnya sedang melakukan pengamanan lalu lintas. Benar, sekitar pukul 12.54 kita mendapatkan laporan bahwa anggota kita Satlantas Polres Brebes yang meninggal atas nama Riko Cahyono. Di mana itu, Dan? Itu di Pospol Brebes. Untuk yang mengetahui pertama, anggota lain apa gimana? Kebetulan yang menemukan anggota kita. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Brebes untuk divisum. Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah duka di Kabupaten Grobogan. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab gantung diri tersebut. Agus Supramono, Semarang TV.